Halo guys, kembali lagi dengan saya Hardi Classic Car Interior. Hari ini Classic Car Interior lagi mengerjakan all new HR-V di tahun 2018 guys. Dia ada perbedaan antara HR-V yang generasi lama dengan HR-V yang generasi tahun 2018 ini guys. Anda belum pernah lihat? Yuk kita lihat interiornya setelah diganti cover jok permanen oleh tim Classic Car Interior. Nah guys, ini dia yang sudah Classic Car Interior kerjakan. Ini menggunakan material warna merah dengan kombinasi warna hitam. Dan modelnya itu antara generasi HR-V yang lama sama yang terbaru ini, itu ada perbedaan di jok depan kanan kiri guys. Tapi kalau untuk dalamnya itu hampir sama semua. Door trim sama, jok belakang juga sama, dan hanya perbedaannya ada di bagian headrest. Bagian jok sama senderanya guys, itu perbedaan yang betul-betul terlihat di Honda HR-V ini. Nah untuk material sendiri ini kita kenapa kasih konsep dengan nuansa merah, karena beliau ingin menyamakan dengan eksteriornya guys. Eksteriornya merah tapi interiornya juga pengen terlihat merah guys. Nah inilah kita yang desain dari tim Classic Car Interior Honda HR-V nya guys ya. Nah inilah dia guys yang perbedaan antara HR-V lama dengan HR-V baru. Kalau HR-V baru yang 2018 di bagian jok sandaran ini dia ada udah termodel lebih sport guys. Jadi ada punggung kanan kiri, dan ini kalau untuk dimasukin dia sudah ngebentuk betul-betul looks-nya tuh dapet banget guys. Ini joknya udah keren banget lah kalau untuk HR-V. Nah ini, nah biar kita copot aja. Di sini tuh kalau untuk HR-V lama dia rata begini, dan di sini ada belahan-belahan dan oval ke bawah. Jadi terlihatnya tuh lebih keren guys, lebih ganteng ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe biar Classic selalu memberikan inovasi-inovasi mobil interior mobil kesayangan Anda guys. Thank you.